Assalamualaikum, nama aku Adam Gaming 1. Korang mesti apa ni? Korang mesti tertanya-tanya kenapa dah lama aku tak buat video YouTube kan? Okay, ya. Aku buat akaun TikTok. Oi, budak kemarin pet, kau dengar bagus-bagus. Biarpun kami budak out berjalan-jalan. Jadi ni akaun TikTok aku. Jom geng, kita follow semua orang yang ada dalam ni. Jadi motor garaj, botol garaj. Kita follow je kan, semua orang ni. Kita follow. Rasakan besi pula. Aku nak makan. Oh, wah. Tersalah. Okey. Skru. Apa tu? Tak. Skru. Yes, dia boleh buka eh. Eh? Makan besi ni best. Dia boleh buka. Ya, jom kita makan. Inilah gigi-gigi orang kuat. Punya saya apa ni? Apa ni? Cangkok kot. Sangkok. Bukan sangkok setan, cangkok. Cangkok. Oh, tak cangkok bukan dah jangkuk, makan ni. Bukan cangkok setan. Secangkok. Aduh. Oh, jadi adik online. Tadi saya cakap salah hantar, tapi awak nak juga? Ya, memanglah saya suruh tinggal. Tapi mana boleh kira sekali? Salah sendiri, tanggung sendiri. Salah, ini saya bayar. Men, awak jangan campur. Hari ini mesti kena bagi dia pengajaran. Saya tak kira, sini RM70 saja. Nah, di sini, apa yang kami order, itu je kami bayar. Guys, setelah 2 tahun hilang dari YouTube, akhirnya Ketiap ngupload video baru, guys. 2 jam yang lalu, asli serem banget. Dan di dalamnya ada yang aneh lagi, kan harus tahu apaan. Setelah menghilang 2 tahun dari YouTube, akhirnya dia balik lagi, guys. Dia baru upload lagi di tanggal 7 Oktober kemarin. Dan dia makan kayak gini. Tapi netizen ternyata melihat sesuatu lagi yang aneh banget. Dan katanya salah satunya, kok dia di sini makin kurus ya? Nah, salah satu yang menjadi kecurigaan netizen adalah di kata-kata raw salmonnya ini, kenapa huruf S-nya gede, terus O-nya gede, terus habis gitu dia ngejelasin fresh shrimp sushi, itu shrimp-nya dong yang gede, si S dari shrimp-nya ini. Jadi kayak kesannya dia kayak kasih kode, S-O-S, artinya ya minta tolong. Nah, terus netizen Twitter itu ada yang neliti lagi nih, katanya di menit 8.16 ada yang ngomong, noodle, jadi kayak seakan-akan di balik layar itu kayak ada yang maksa dia sekarang cepetan makan mie-nya. Dan langsung setelah itu, dia langsung makan mie-nya. Konspirasi apa lagi nih? Bahkan di video yang terbarunya ini, dia pakai menjelaskan segala rumor yang beredar. Kalau misalkan saya adalah satu-satunya orang di ruangan ini, gak ada orang lain, gak ada yang nyuruh-nyuruh saya kesannya. Terus kayak rumor yang beredar kalau saya diculik, habis itu dipaksa untuk makan, itu semuanya bohong.
Jadi kayak ngapain dijelasin kayak gitu? Tapi sebenarnya mau dijelasin gak dijelasin, tetap aja orang bakal curiga sama dia. Tapi tetap seperti video-video biasanya, dia tetap menggunakan topeng kayak gini, nggak pengen kelihatan mukanya banget, dan akhirnya makan sebejibun kayak gitu banyak banget. Tapi kalian nanti harus perhatiin deh, di video awalnya itu ada orang yang ngambilin makanan ke tempat-tempat kayak gini, tapi tangannya itu beda banget sama tangannya Ketyap yang kelihatannya kayak kurus banget, tapi yang ngambilin makan itu tangannya tuh berisi banget. Jadi apakah benar kalau dia cuma sendirian di sini? Guys, setelah apaan nih? Anjir. Mulai. Tak faham. Tak faham. Kenapa? Oyen. Encik Oyen dia di situ. Kenapa ada Encik Oyen? Tak faham. Benda tak faham. Okay. Betul. Dan tu. Okey. Benda. Apaan tu? No. Okey. Encik Oyen dia di situ. Apa ni? Inilah kenapa cerita kepala babi mak bapak kepala dia bangga. Main je ni. Bapak kau sial. Sama-sama enggak? Makan. Ni aku nerahkan ni. Aku nerahkan. Killing spree. Cerita ni memang orang mati budak babi ni. Geram. Killing spree. Eh, orang tak banggalah gameplay kau macam ni. Lemah kau sial. Anjir. Bangga lah aku gameplay kau macam taik je ni. Tak ada siapa nak bangga. Tempat siap tu bang. Macam best eh. Best. Best kepala atuk dia macam ni best. Eh hey, Karina, kenapa kau tak ban je sisi budak bodoh macam ni main? Tempat siap tu bang gila. Belajarlah kalau kau nak belajar daripada bawah naik. Janganlah kau pakai benda Allah ni. Babi punya budak. Tak tahu. Cerita bodoh. Mari cerita bodoh. Eh, boya perempuan itu ke bawah. Dipukul dia. Susah. Oi, banyaknya aiskrim yang suka tu. Kau sebenarnya kau jual kan? Kau jual kan kat kawan kau kan? Kau beritahu. Ya Allah, banyak ya. Jangan kita susah. Belum aku nak susah tu, aku nak cuci muka aku dulu yang berlengih ni. Kita nak buat rawatan dekat Taska. Okey, okay, Taska. Lagi kita sambung. Bye. Dekat tepi lokal.